dipersembahkan oleh. Halo teman AIS dan pemirsa TV One. Ada informasi menarik nih di kabar dari Prancis persembahan AIS Ice Cream. Teman AIS, para atlet yang berlaga di Pesta Olahraga Dunia Prancis 2024 turut mengikuti pawai arak-arakan yang digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Terlihat antusiasme warga menyambut pahlawan olahraga yang membanggakan ini. Euforia raihan membanggakan kontingen Indonesia terus berlanjut. Kini para atlet dan official tim Indonesia mengikuti pawai arak-arakan yang digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Dengan menggunakan bus tingkat, para atlet diarak mulai dari lobi kantor Kemenpora, menelusuri Jalan Simpang Susun Semanggi, Jalan Jenderal Sudirman, MH Tamrin, menuju Istana Negara. Raut wajah sumringah penuh rasa bangga serta haru ditunjukkan oleh para atlet sembari menyapa warga yang berada di pinggir jalan melihat bangga akan semangat dan usaha para atlet saat berlaga di Pesta Olahraga Prancis 2024. Perasaannya pasti senang banget karena belum pernah ikut pawai seperti ini, jadi ini menyenangkan sekali. Sangat-sangat senang dan bangga, dan tentunya saya terharu ya bisa seperti ini mendapatkan medali emas di Olimpiade Paris ini. Ini adalah suatu kebanggaan buat saya dan pengalaman buat saya. Ini adalah jenjang awal buat prestasi saya buat di Olimpiade, dan insya Allah kedepannya saya harus bisa mempertahankan medali ini. Puncaknya para pahlawan olahraga Indonesia ini tiba di Istana Negara dan disambut langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Presiden memberikan apresiasi atas perjuangan dan dedikasi para atlet yang telah mengharumkan nama bangsa. AIS sebagai sponsor kontingen Indonesia dalam ajang Pesta Olahraga Dunia turut berpartisipasi memeriahkan pawai pahlawan olahraga ini. AIS pun bangga dapat menjadi bagian dari sejarah olahraga Indonesia. Teman AIS, itulah tadi kabar dari Prancis persembahan AIS. Dukung terus atlet Indonesia di ajang Pesta Olahraga Dunia bersama AIS. Menuju Prancis, bersorak untuk Indonesia. Dipersembahkan oleh